Okay geng, so bracket exhaust untuk Hypertech punya tebal 10mm. Okay, kebanyakan bracket exhaust yang korang beli kat luar ni kan, tebal dia mesti 5 ke 6mm je. Bracket exhaust ni kalau korang salah beli, beli terlampau nipisnya, kebanyakan yang jual kat luar tu, efek dia apa? Senang patah sebab ini tempat paling banyak terima vibrate kalau sangkut exhaust. So dia senang patah, dan yang selalu jadi kalau motor korang terjatuh sikit je, dia akan senang patah. Ini banyak jadi. So kebanyakan korang beli kat luar tu semua tebal lebih kurang macam ni. So boleh tengok ah. Ini kebanyakan aftermarket punya size, dan ini untuk Hypertech yang terbarunya Pro V2. Ini tebal 10mm. 10mm. So kalau tebal 10mm ni korang tak payah risau dah dengan kes patah, kalau jatuh terpatah tak pun tak tahan dengan vibrate. Jangan risau. Ini memang tebal. So boleh anjing pun boleh mati. Tak kisah. So kebanyakan orang yang pakai nak pakai footrest tak pun bracket exhaust ni, korang diwajibkan pakai footrest Ego macam ni lah. So footrest standard korang kena buang. Then untuk skru dia pula kena pakai yang untuk belah nak sangkut bracket exhaust ni, kena pakai maksimum panjang dia 35mm dan ke atas. Nak pakai yang standardnya size 25mm yang macam size standard boleh, tapi dia akan ikat dalam 1-2 trip je. So tak digalakkan lah. So kalau nak pakai tu, yang satu part yang sangkut sini kena pakai yang panjang 35mm dan ke atas sikit. So clear gang eh? Ini harga lupa pula. Ini harga semua RM60 saja. Ini harga RM60 saja. Hypertech paling terbaru Pro V2 tebal 10mm RM60 saja. So clear kan? So apa-apa, thank you guys.